mengenai tol gratis, yang gratis untuk yang tol fungsional. Kalau yang sudah komersial, kemungkinan akan ada diskon seperti tahun lalu, hanya kita belum koordinasi, belum bicarakan dengan pihak operator. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak badan pengelola jalan tol, jasa marga, dan operator-operator yang lain. Tunggu, mungkin dalam waktu dekat nanti akan bisa kita umumkan. Dan di saat-saat tertentu, manakala memang arus yang masuk di jalur tol sudah sangat luar biasa, ada wilayah-wilayah yang tentunya berdasarkan rapat kita dengan Dinas Jasa Marga, kita akan bebaskan untuk beberapa waktu untuk jalur-jalur tol apabila memang kapasitasnya sudah melebihi dengan dari apa yang di kriteriakan.